padat karya pastikan. Ini juga banyak chat box, ada beberapa nanya soal padat karya. Padat karya, tidak semua padat karya harus mendapatkan fleksibilitas atau perlu mendapat perhatian khusus ya. Tidak semua industri padat karya. Kita memang sedang dan akan terus mengidentifikasi industri padat karya mana yang benar-benar orientasi ekspor dan terdampak. Industri padat karya yang orientasi ekspor pun ada yang masih tetap bertahan. Nah, ini yang mana yang benar-benar terdampak? Itu semua sedang kami kaji dan juga kami sedang menyiapkan regulasinya secara substansi pokok sudah kami siapkan. Nomor 2 ini juga ketentuan khusus mengenai substansi ketenaga kerjaan ada pada bab 4. Nah, kemudian selanjutnya sahabat-sahabat media yang perlu kita sama-sama camkan adalah dengan terbitnya Perpu Cipta Kerja ini, maka Perpu Cipta Kerja mengubah, ya, menghapus dan menetapkan pengaturan baru terhadap beberapa ketentuan yang diatur sebelumnya dalam 4 undang-undang terkait dengan ketenaga kerjaan. Yang pertama yaitu Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Kedua, Undang-Undang 40 tahun 2004 tentang SJSN atau Sistem Jaminan Sosial Nasional. Kemudian Undang-Undang nomor 24 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dan kemudian Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang existing tersebut sepanjang tidak diubah dan tidak dihapus oleh Perpu Cipta Kerja, maka pasal-pasal tersebut tetap berlaku. Lanjut.